Viral di awal Agustus tahun 2023, iring-iringan kendaraan tempur milik TNI lintasi Pantura Situbondo Banyuwangi dalam rangka latihan gabungan Dharma Yuda 2023. Latgab TNI tahun 2023 diikuti 3 matra TNI yang diadakan di wilayah Asembagus, Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Latgab 2023 bertujuan untuk menguji kemampuan dan kesiapsiagaan prajurit TNI, serta menguji kemampuan alutsista milik TNI. Berikut beberapa cuplikan alutsista milik TNI yang ikut berpartisipasi dalam acara Latgab Dharma Yuda 2023. Teropong Indonesia News. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video. Terima kasih.